Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Aja lo, mana mulut lo bau udah kayak keong mati. Mulut lo tuh bau bangke. Gue sebelum tidur sikat gigi nggak kayak lo. Sikat giginya pakai sate lo. Bagaimana mau wangi? Daripada lo sebelum tidur nyambi makan lagi. Ya manjain diri. Ngapain? Ya ke salon, lembab, facial, pedikur. Ukur. Lu ngapain? Lu mau manjain otak. Hah? Ngapain? Mancing. Elit lu. Si Jaka sama si Bagas kegiatannya kalau pagi sama, enggak ada perbedaannya. Kayak lu mau kesalahan segala, so manjain badan, mandi juga jorong-jorong. Nah, itulah kelebihan gua. Disinilah perbedaan antara gua sama lu. Memang. Tampang gue sama tampang lu beda. Hah? Gas! Pagi-pagi jangan ngomongin tampang dah. Lu bikin sakit hati gue aja. Maksud gue, perbedaan kegiatan. Gas, Jack! Iya, bos. Gas, Jack! Ya ampun, ada tetangga depan meninggal kok kalian gak ngelayat sih? Malah ngerumpi di meja makan. Mending ada yang dibuat sarapan. Memangnya di depan rumah ada yang meninggal, bos? Ya ampun, Bagas! Tetangga depanmu ini meninggal. Kalian deket sini aja masih gak ngerti. Habis saya gak diundang sih, bos. Ya ampun, Jaka. Bos diundang? Ya ampun, lagi-lagi ya ampun. Kalau ada tetangga itu yang meninggal, tunjukkan toleransimu. Ngerti? Datang ke sana melayat. Iya, bos. Ada tetangga meninggal gak datang melayat. Ada pesta aja gak diundang datang kalian. Kita lain lagi makan. Gas, kalau begitu kita mandi ya. Ayo. Tunggu dulu. Kalian mau kemana? Ya, ngelawat, bos. Nanti saja. Ini bos perlu penting sama kalian. Hah? Ayo sini, bos mau ngomong sama kalian. Cepat sini. Sini cepat. Gimana, Kak? Si bos, giliran kepentingan yang dia aja. Orang mau ngelayat nggak boleh. Duduk. Gas, Jack. Bos baru saja perang besar. Berantem sama istri bos. Ini bukan masalah kecil, tapi masalah besar ini. Oh, begitu. Ya deh, saya doakan masalah bos dengan istri bos cepat selesai dan bos cepat akur lagi dengan istri bos. Oke? Jack, kita ngelayat. Ayo. Jangan melayat dulu. Katanya suruh buru-buru ngelayat. Bos ini belum selesai ngomong. Oh, belum selesai. Gas, Jack, sudah hampir 2 tahun belakangan ini bos tidak pernah selingkuh dan tidak pernah mengkhianati istri bos. Semua pacar-pacar bos itu sudah bos bebasin, bos lepasin satu per satu. Tapi istri bos itu masih menuduh kalau bos ini punya pacar simpanan. Oh, itu namanya cemburu buta, bos. Betul, cemburu buta, Gas. Iya, bilangin dong sama istri bos, jangan cemburu, akan merusak ketenangan rumah tangga. Iya. Ayo, Gas, yuk. Ayo. Kita ngelawat. Jangan layak dulu.
Bos kesini ini mau minta pendapat sama kalian. Berarti apa yang harus bos perbuat supaya istri bos itu tidak menuduh bos? Apa cek? Apa pendapat kalian? Menurut saya begini bos ya. Sekarang bos pulang, temuin istri bos, bicara baik-baik, selesaikan secara damai. Nah, ayo guys, yuk kita ngawat. Jangan aja dulu. Kalau bos harus pulang dan menyelesaikan masalah sendiri, kenapa bos capek-capek datang kemari? Bos kemari ini mau minta tolong sama kalian, gitu loh. Bos, kita tuh mau ngelayat, bos. Gak enak dong kita tetangganya. Iya. Toleransi kita di mana, bos? Iya, kita harus gotong royong, bos. Masa tetangga ada yang meninggal, kita di sini enak-enakan. Ya, iya. Orang mati tuh mau kemana lagi sih? Hah? Paling-paling ke kuburan. Dan lagi nanti dikuburnya jam 4 sore. Sekarang pagi-pagi kalian mau ke sana, bos, ini lebih penting, ngerti? Kita berdua harus bagaimana? Apa kita berdua melayat dulu atau menyelesaikan persoalan bos dulu? Atau persoalan bos kita selesaikan setelah melayat dari kuburan, gimana? Iya, menurut saya, sebaiknya persoalan istri bos ini kita selesaikan di kuburan saja. Wah, berarti bos ikut melayat dong? Enggak. Kalian pulang dari melayat, balik lagi bareng-bareng sama bos ke kuburan, menyelesaikan persoalan istri bos ini. Aduh, bos, itu si mundar mandir bos, ngapain? Ya kan? Iya. Ini obrolan orang waras apa bukan sih? Mandir. Pokoknya selesaikan dulu persoalannya bos ini. Beres. Tapi apa enggak sebaiknya bos minum dulu? Ya, minum dulu daripada pusing, bos. Minum, minum. Iya, minum. Iya. Terus jangan lupa bikinin gua. Guys, guys. Sini, guys. Jadi mau bicara. Guys, menurut Jin, kamu enggak usah ikut mencampuri urusan Pak Baroto. Menurut Bagas sih begitu. Tapi nanti kalau Bagas dipaksa juga nyelesain masalahnya Pak Baroto, gimana? Ya, kamu harus bisa menolak dengan tegas bahwa kamu tidak bisa membantu menyelesaikan persoalannya. Titrik. Titrik. Titik dong. Itu kan orang-orang. Ini yang ngomong Jini. Titrik. Oke, nanti Bagas akan ngomong begitu. Tapi tetap dong bikinin minuman buat Pak Baroto. Jini, bikinin minuman dong biar cepet digituin. Oke. Okay. Okre. Okre sih oke. Okay. Itu kan orang-orang. Kalau Bagas sih okre. Okre deh. Bos, minuman datang, bos. Sabar ya, bos. Ya, taro. Ini, bos, minumnya. Loh, Jack, bos kemana? Bos sudah pulang. Emang persoalannya udah selesai? Udah. Dia udah gua kasih saran. Saran lu apaan? Saran gue, dia gua suruh sekalian bawa bininya ke kuburan. Sekaligus mewakili kita melayat tetangga kita yang meninggal. Oh, berarti kita nggak ikutan melayat dong? Ya nggak usah, kan udah diwakili sama bos. Oke deh, boleh juga saran lo. Iya, ayo minum. Ini sebenarnya gimana sih? Kalau anak kecil yang dengerin pasti nggak mudeng. Jimmy aja nggak paham. Oke juga nih. Jaka sama Bagas lagi pada ngapain di meja makan? Jangan-jangan judi lagi. Main kartu pakai duit ya? Kita main kartu nggak pakai duit. Kalau pakai duit namanya judi. Kita main kartu yang kalah dibedakin. Udah tahu. Brengsek lu ngeledek mulu lu. Tuh, jalan lagi. Sorry nih, Jack. Apa kalah lagi lu? Hah? Kalah lagi lu. Tutup. Salah lo, sini bocoran apa lo? Cuki nggak bilang-bilang lo? Udah tadi lo nggak denger aja. Jini ikut agas? Gas, udah dong. Tangan lo banyak banget sih. Udah berisik lo. Lagi. Udah dong. Belum. Janjinya cuma 3 olesan. Ini kayaknya rame banget muka gue. Biar rata Jack, biar rata. Biar rata ini belum. Udah main lagi. Mana sih lo? Udah lo, bagi. Kali ini gua enggak boleh kalah. Jaka! Lihat aja nanti. Jaka! Ya bos. Lihat mukanya bos ini. Aduh, kenapa bos? Nanya apalagi kalau enggak ditampar sama istrinya, bos. Aduh, kok bodoh-bodohnya, gas? Si bos mau ngikutin sarannya dia. Hah? Dia suruh bos datang ke kuburan bersama istrinya, bos, mau menyelesaikan persoalannya. Tapi dia sendiri enggak datang melayat. Kemana kamu? Saya ngapain datang melayat, bos? Kan udah diwakilin sama bos. Hah? Diwakilin? Iya. Jadi bos sama istrinya bos ini mewakili kalian melayat begitu? Iya. Tahu akibatnya? Tahu kalian akibatnya? Enggak. Hah? Kenapa bos? Ini akibatnya. Istri saya kan nanya, siapa perempuan yang meninggal itu? Aku kan gak bisa jawab, Cek. Orang aku gak kenal.
Itu kan tetanggamu. Akhirnya istri saya semakin curiga. Dia bilang kalau yang meninggal itu adalah pacar gelap saya. Saya digampar, Jack. Lihat nih, pakai sepatu. Iya, bos. Ya, 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 ya. Ya, setelah aku nurut ini. Ide ini. Makan tuh bentar, ya. Ya udah, bos. Mendingan bos gak usah pulang. Gimana bos bisa pulang? Orang bos aja pergi ke sini diusir sama istrinya bos. Ya udah, untuk menghilangkan stres, mendingan bos ikutan main kartu. Gimana? Oke. Oke, kita main kartu. Ayo. Biasanya bos kalau emosi begini pasti menang gas. Tapi nggak pakai duit lu bos. Yang kalah dipakein bedak. Oke, yang kalah dipakein bedak. Di samping itu potong gajinya nanti. Gitu, bos. Siapa takut? Pergi, Jep. Pulang. Ya, pulang. Kemarin makan soto masih habis dua mangkok. Sekarang sudah tidak ada. Ya, kita harus ikhlas. Kita doakan saja, Bu. Doakan bagaimana istighfar sudah. Yang melahirkan saya bukan Bapak. Ya, istighfar, Bu. Istighfar. Anakku. Lia. Lia. Antarkan berkat ke tetangga sebelah ya. Bilang maafin Bapak nggak bisa mengundang ya. Memangnya mereka nggak tahu Pak kalau saudara kembarnya Dahlia meninggal. Oh, mestinya jangan buang itu loh. Lewat lagi bos mukanya. Ini nggak hati-hati sih kamu. Maaf ya bos. Maaf ya bos. Tetap ke makanya. Biar ketutup bos. Mudah sekali kamu jangan balik-balik. Kas. Kayak jaga sekali dua kali gitu kamu empat kali. Kayak masih kelihatan bos. Eh, gua cuma sekali kan. Sekali aja. Cuma sekali. Tuh kayak jaga sekali gini nih. Selamat malam. Malam. Saya mau ngantar nasi berkat ini. Sekalian mau minta maaf karena nggak sempat mengundang kendurian di rumah saya. Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Malahan mestinya kita yang minta maaf karena nggak sempat kesana kan. Oh, nggak apa-apa. Oh. Berarti rumah dia yang ada orang meninggalnya itu, Gas. Makasih ya. Iya, sama-sama. Bos dulu dong. Oh iya. Bos. Oh, namanya Dahlia. Ya udah, sekarang Dahlia duduk sini dulu biar saya pindahin isi rantang ini dulu, ya. Iya. Silakan, Kang. Oh, namanya Dahlia. Hantu. Bos, loh. Si bos sih teriaknya kekencengan. Nah, bukan, kenapa mungkin dia ya? Terkesima melihat bos, Jack. Aduh, gimana bos, ini bukannya terkesima ngeliat bos. Tapi gara-gara kaget ngeliat muka bos sama muka jaga celemongan kayak hantu begini. Hah? Hah? Gimana, Jack? Aduh, iya, gimana sih? Wah, kacau, bos. Anak orang pingsan sini. Gimana nih, bos? Ya, dengan kejadian dia pingsan ini, bos harus bertanggung jawab. Kita rawat dia sampai dia siuman, Jack. Wah, saya juga bertanggung jawab, bos. Kan ngagetinnya bareng-bareng. Ya udah bos, ya udah Jack. Sekarang kita angkat dulu dia ke dalam. Jangan enggak bernapas nih, Jack. Oh, iya. Eh, mau kemana kamu? Saya mau ngasih napas buatan, bos. Napas mau pendek, napasnya bos dulu yang panjang. Bos, ngapain sih, bos? Napas panjang. Diangkat dulu, masuk ke dalam. Diangkat, diangkat. Iya. Gas, ini isi rantangnya jadi dipindahin enggak? Udah, urusin ini dulu. Ya, urusin ini dulu, mau urusin apa? Yang sabar ya, Pak ya. Iya, iya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bener di sini rumahnya Dahlia, Pak? Bener, bener. Waduh, Pak. Tapi Dahlia nggak ada. Oh iya, saya tahu, Pak. Anda ini temannya? Iya sih. Oh, kalau begitu silakan duduk. Oh enggak, Pak. Saya cuma mau ini, Pak. Mau kasih tahu. Masa baru? Duduk, duduk. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Ibunya itu. Oh, ini ibunya. Bu. Bu. Temannya Dahlia. Iya, Bu. Bu, sabar. Bang, diminum, Bang. Silakan, iya, iya. Bu, nangisnya sudah dulu. Ini ada temannya Dahlia, Bu. Iya, Bu. Saya. Pak. Emang siapa sih, Pak, yang meninggal, Pak? Hah? Anakku, nak. Ini foto anak saya yang meninggal ini. Hah? Ini yang meninggal, Pak. Iya, ini anak saya ini. Ini anak saya yang meninggal. Kacau.
meninggalnya, Pak? Kemarin. Hah? Kemarin? Waduh, berarti yang di rumah siapa tuh? Hansipnya dong. Hansipnya. Hantunya. Iya, dong, saya tahu. Waduh, bos, gas! Gas! Bos! Sabar, kenapa sih, Jen? Ternyata gadis tetangga yang meninggal itu Dahlia, bos! Dahlia gimana maksud lo? Iya, Dahlia! Dahlia gimana maksud lo? Dahlia yang meninggal! Dahlia ini? Iya! Berarti ini hantunya dong? Hah? Ada apa sih ini? Hantu! Lari sih? Oh, pasti mereka mengira saya ini hantu saudara kembar saya meninggal itu. Oh, yang meninggal itu saudara kembarnya. Jadi dia bukan hantu dong. Lindungi bos, Jeng. Gas, lindungi bos, Gas, Jeng. Ngelindungin diri masing-masing, bos. Saya ini kan bos, Jeng. Bos, Gas. Di sini nggak ada bos. Iya. Ini namanya salah alamat. Mestinya kabur kok ngumpetnya di sini. Mestinya kita keluar dari rumah, bos. Ini si Jaka ini. Ngapain lari ke sini? Jadi kita ikut-ikutan. Kalau nggak bisa mimpin, jangan mimpin dong. Aduh, saya yang mimpin. Saya aja kebingungan. Ketakutan. Kalau udah di sini terus gini kan kita bisa diserang ini, Gas. Tenang aja, bos. Tenang. Biasanya hantu kalau menyerang kepada orang yang meluknya paling lama, bos. Jangan nakut-nakutin lo. Gua pecat ntar lo ya. Gua pecat lo. Enggak, bos. Enggak nakutin, bos. Saya juga takut. Ya udah. Sebaiknya kita kabur dari sini. Kabur dari rumah. Ayo. Cek, lu yang depan dia. Ya. Duluan, Cek. Duluan. Bos aja duluan. Dagingnya pahit kan, bos. Lu aja yang mukanya kayak hantu. Biar hantunya takut sama lu. Ya, Cek. Iya, lu aja, Cek. Lu aja. Tapi jangan ikut belakang. Iya, gue pegangin. Kita harus bergandengan tangan, Jack. Iya, bos. Yang kompak, Jack. Ya. Jangan dilepas. Iya. Numpang, anak orang. Dahlia jadi takut. Dahlia pulang aja deh.